ingin dimanfaatkan waktunya cukup Bapak. Kita lanjutkan ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit, kami persilahkan Bapak. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti, kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah, sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar, tapi bapak ibu yang saya hormati. Teman-teman, sesama anak muda, ingat: kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu, kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof Mahfud Gus Muhaimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor, sekali lagi terima kasih. Anak-anak muda harus saling mendukung. Anak-anak muda harus saling bergandengan tangan. Saya yakin Indonesia emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih tenang kita, kita masih dalam sesi mohon tenang waktu belum selesai kami persilahkan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan Saudara-saudara saudara. seluruh bangsa Indonesia